من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمني ورحمكم الله آيات yang sangat agung dan harusnya selalu menggugah hati seorang muslim dan muslimat. Penjelasan akan sebuah hakikat yang membuat sejumlah dari mata manusia terbelalak akan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yawmal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'un." Dan berilah peringatan kepada mereka akan hari kerugian ketika perkara telah diputuskan sedangkan mereka dahulu adalah orang-orang yang lalai, selalu berada di dalam kelalaian serta tidak beriman. Sesungguhnya kami yang akan mewarisi bumi itu dan apa yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan. Ayat-ayat yang agung ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Dan Allah perintah kepada nabinya, wa andirhum, beri peringatan kepada mereka. Sebagaimana tugas seorang nabi adalah sebagai mundir, innama anta mundir, sungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan beliau diperintah untuk mengingatkan seluruh manusia sebagaimana beliau diperintah untuk mengingatkan keluarganya yang terdekat. Wa andhir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Setelah turunnya ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya yang terdekat dan beliau kumpulkan kabilahnya dan beliau berkata, bebaskan diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak mampu mencukupi kalian dengan sesuatu apapun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memberi peringatan kepada seluruh lapisan manusia, wa andhirhum yawmal hasrah,
dan beri peringatan akan hari penyesalan, hari kerugian, di mana seseorang di hari itu dia melihat hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Dia sangka bahwa dirinya beruntung, tetapi dia di dalam kerugian. Dan makna-makna yang agung ini terurai di dalam ayat-ayat muhkamat, menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan yang harusnya selalu diingat oleh setiap muslim dan muslimat. Wa andhirhum yawmal hasrah, beri peringatan kepada mereka akan hari kerugian itu. Itqudiyal amru, pada saat itu perkara telah diputuskan, ditetapkan segala perkara, ditentukan siapa yang merupakan penduduk sorga dan siapa yang merupakan penduduk neraka, siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Telah diputuskan orang yang berada di jalur kanan dan berada di jalur kiri, diputuskan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Wahum fi ghaflah, sedangkan mereka dahulu di dunia dalam keadaan lalai. Inilah yang menjadi sebab terjadinya penyesalan akan kelalaian. Diberi anugerah pemberian-pemberian yang luas, tetapi banyak kelalaian yang dia buat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia pun masuk di dalam kerugian tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan berinabalah kalian, kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian, dan selalulah berislam, berserah diri kepadanya sebelum datang siksaan, kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Dan ikutilah apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian siksaan yang tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya, di mana jiwa berkata, wahai betapa menyesalnya saya, betapa kerugian terhadap diriku akan apa yang saya telantarkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya dulu termasuk orang-orang yang meremehkan. Maka itu adalah sebab-sebab penyesalan. Pokoknya adalah kelalaian. Karena itu diterangkan dari pokok sifat penduduk neraka, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia, mereka punya hati tidak dipakai memahami, punya mata tidak dia pakai melihat, punya telinga dia tidak pakai mendengar. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih tersesat daripada itu. Dan mereka inilah orang-orang yang lalai. Perhatikan, pokoknya adalah kelalaian, al-ghaflah. Kelalaian dalam bentuk keberpalingan, kelalaian dalam bentuk meninggalkan perkara, kelalaian dalam bentuk melantarkan dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak jenis dari kelalaian tersebut. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Ini juga dari sebab penyesalan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atkumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana
ala ma farratana fi jambillah ala ma farratana wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketiga datang kepada mereka hari kiamat, mereka berkata, wahai betapa penyesalan terhadap apa yang kami telantarkan. Dan mereka pasti akan menyandang dosa-dosa yang mereka lakukan. Ketahuilah, sangat buruk dosa-dosa yang mereka kerjakan tersebut. Maka hilangnya keimanan, melakukan perkara yang bertentangan dengan keimanan, itu adalah sebab penyesalan pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha, sesungguhnya kami yang mewarisi bumi dan segala isinya. Apa yang kita pegang di dunia ini itu hanyalah sesuatu yang melekat, sementara akan kita tinggalkan. Apa yang kita pakai akan usang dan ditanggalkan. Apa yang kita miliki itu akan menjadi peninggalan, warisan di tengah keluarga dan keturunan. Dan itulah kehidupan dunia. Harus selalu diingat bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semuanya akan dikembalikan. Ada waktu yang harus kita sadari bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa bagaimana seseorang itu mempersiapkan bekalnya dan menjadikan hari-hari kehidupannya sebagai hari yang berberkah, hari yang makmur dengan ketaatan, agar supaya dia beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling wasiat, berwasiat dengan kebenaran, dan saling wasiat, berwasiat dengan kesabaran. Itulah orang-orang yang lepas dari kerugian, beruntung pada hari kiamat, terhindar dari kerugian tersebut. Aku luma tasmaun, barakallahu li walakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قوم مسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى برفرمن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Takutlah kalian akan suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setiap jiwa akan dibalas secara sempurna terhadap apa yang dia lakukan, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Itulah dari hal yang hendaknya kita khawatirkan, perkara yang diwanti-wanti terhadap kita semua, agar kita selalu mengingatnya ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbekalan itu hanyalah dari sesuatu yang bermanfaat, dan segala kemanfaatan adalah apa yang berasal dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, tegakkan dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Dan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan seorang hendaknya menjadi pewaris para nabi dan para rasul di dalam kebaikan, di dalam menebarkan keberkahan di tengah manusia, sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Tapi segala hal dari kehidupan ini itu hanya diraih dengan usaha, dengan perjuangan, dan tentunya dengan selalu memohon pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mana-mana terkumpul pada mereka yang beruntung terhindar dari kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabar. Empat golongan orang yang beriman, beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Thumma ilamu rahimakumullah, inna allaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kudsi. Faqala jalla min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika wa rasulika Muhammad, waridallahumma an khulafaihi ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bifadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma kfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal ayat. Allahumma آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اجبر كسرهم. اللهم أهلك أدوهم. اللهم سلهم يا رب العالمين. اللهم سلمهم يا رب العالمين. اللهم أجل فرجهم واكسر ضعفهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تؤينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلاننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.